Halo sahabat Domain of Militer Indonesia. Kabar terbaru datang dari peningkatan alutsista pertahanan terbaru Marinir TNI Angkatan Laut yang bakal menjadi bagian dari kekuatan baru alutsista canggih Indonesia. Mengingat di era perang serba modern, sehingga militer Indonesia harus terus meningkatkan kualitas alutsista tempur TNI demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar. Misalkan saja, untuk yang terbaru, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali kembali menyerahkan kendaraan taktis mobile AM radar terbaru yang bakal menambah kekuatan alutsista Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam menjalankan misinya. Dengan terus melakukan pemenuhan kebutuhan alutsista pendukung untuk memperkuat pertahanan NKRI, tentunya akan menjadi nilai plus bagi Satuan Marinir TNI Angkatan Laut. Di mana sebelumnya, alutsista terbaru Rantis Mobile AM Radar yang diserahkan secara langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali pada Komandan Korps Marinir di Cilacap, merupakan salah satu asupan teknologi canggih di kubu Satuan Marinir TNI Angkatan Laut. Selain itu, dalam sebuah pernyataan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dalam berbagai kesempatan seringkali menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut dalam beberapa tahun ke depan akan menambah sejumlah alutsista modern yang memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi untuk menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Sementara untuk pengoperasian mobile AM radar, kemudian 20 personel pilihan Korps Marinir mendapat beberapa materi pelatihan pengoperasian AM radar. Seperti teori mengenai sistem pada kendaraan taktis AM radar dan pengenalan radar, teori kamera, jammer, personel tracking, dan sistem komunikasi. Sementara di sisi lain, menurut kutipan sumber media informasi terkait lainnya, selain kendaraan taktis mobile AM radar, Indonesia juga telah mengakui sisi radar GSCI yang merupakan salah satu radar tercanggih di dunia. Tidak tanggung-tanggung, teknologi radar GSCI dari Thales ini dikenal memiliki kemampuan superior dan mendukung operasi pertahanan udara modern yang terintegrasi dan efektif. Dengan tawaran sistem dan teknologi yang dimiliki radar GSCI, Marsekal TNI Tony Harjono sangat terkesan dan sangat mengapresiasi inovasi dan teknologi canggih yang dikembangkan oleh Thales. Selain itu, menurut Kasau Tony Harjono, bahwa teknologi yang dimiliki oleh radar GSCI buatan Thales ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia secara signifikan, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman modern. Sementara sebagai radar generasi terbaru, Radar Ground Control Interception atau GCI GM403 adalah sistem radar canggih yang dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi pesawat terbang di wilayah udara. Selain itu, menurut PT Land Industri, radar GCI mampu berfungsi sebagai mata-mata pertahanan Indonesia sebab jangkauannya mencapai 450 km dan bisa memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat burus sergap dalam menjalankan misinya di udara.